Ada satu hadis Nabi yang bercerita tentang jangan memperkecilkan usaha kumpulan yang lain. Ini ada satu cerita yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana seorang sahabat bernama Mus'ab bin Sa'ad kata bahawa qala ra'a Sa'dun radhiyallahu an annalahu fadlan ala man dunah. Diceritakan bahawa daripada Mus'ab bin Sa'ad katanya bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas sesungguhnya merasakan dirinya mempunyai kelebihan berbanding dengan orang lain. Sa'ad ni dia rasa dirinya ada lebih pada orang lain. Bila dia berasa demikian, maka Nabi pun menyebut faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Nabi kata, bukankah kamu semua ini diberikan kemenangan dan dikurniakan rezeki adalah disebabkan kerana golongan yang lemah ini. Sebab saat dia rasa dirinya special, dia bagus, dia macam, bukan memperkecilkan, macam ada perasaan mengatakan orang lain tak berapa penting. Jadi Nabi memperingatkan dia bahawa ingat, Tuhan bagi rezeki kat kita, Tuhan bagi kemenangan pada kita sebab adanya orang-orang lemah di kalangan kita. Illa bidu'afaikum, kerana ada orang lemah di kalangan kita. Aw kama qal, hadis dalam Sahih Muslim nombor 2896. Hadis ni nak cerita tentang betapa jangan memperkecilkan usaha orang lain. Walaupun saat rasa dia banyak menyumbang, tetapi dia kena ingat kebanyakan perkara yang berlaku hari ini adalah kerana ada pihak lain yang mungkin tidak penting tapi mereka juga berjasa untuk memperkuatkan Islam. Jadi hadis ni nak bagi tahu jangan memperkecilkan pihak lain. Walaupun kita nampak mereka bukan main player dalam satu-satu perkara, tetapi mereka penting. Walaupun mereka hanya jadi substitute, tapi mereka adalah penting dalam menguatkan kita, insyaAllah. Jadi hadis ni memberikan peringatan jangan ada perasaan memperkecilkan orang lain.